Tim evakuasi jalur udara berhasil menemukan titik jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi. Gubernur Jambi Al Haris juga mengatakan fokus evakuasi rombongan Kapolda Jambi itu melalui jalur udara. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Keberadaan jatuhnya helikopter Helibel 412 SP milik Polda Jambi di hutan Kerinci sudah ditemukan tim evakuasi udara. Namun evakuasi Kapolda Jambi beserta dua pejabat Polda dan lima kru lainnya belum bisa dilakukan. Tim udara yang menemukan tim lokasi jatuhnya helikopter tersebut sementara hanya menjatuhkan atau mendropping makanan, obat-obatan dan selimut untuk para korban, serta power bank untuk keperluan komunikasi. Gubernur Jambi Al Haris yang standby di posko evakuasi sejak dini hari menyatakan evakuasi korban lewat jalur darat sangat sulit dilakukan. Di udara, darat nggak mungkin, Pak. Karena jauh medannya. Kita hanya fokus ke udara hari ini. Dan sudah siap heli, semua dari Jakarta, dari Sumsel sudah arah ke sini. Sudah nyampe mungkin di Bandara Sultan Taha. Nanti menunggu apa-apa berikutnya. Ya, mau. Meski jalur evakuasi fokus lewat udara, Al Haris mengatakan tim evakuasi jalur darat tetap bergerak ke titik lokasi untuk membantu proses evakuasi lewat udara. Namun hingga saat ini belum sampai karena medan yang sulit. Al Haris juga mengatakan sudah meminta rumah sakit baik di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin untuk siaga jika para korban helikopter harus dirawat di rumah sakit terdekat. Rian Chanchen, JEK TV, melaporkan.